dariku untuk para paduka. Di mana Pancasila mereka? Mari deka 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 kaka kaka. Halo warisamil, selamat datang kembali di channel Ren Alta. So guys, jadi kali ini kita akan reaction video baru dari Kakak Tutun Garibo yang berjudul Mujizat. Video ini baru keluar kalau tidak salah jam 3 sore kemarin begitu. Dan kita baru ada waktu untuk reaction hari ini. So guys, jadi tanpa banyak basa-basi lagi turun, langsung saja ke videonya Kakak Tutun Garibo yang baru keluar kemarin. Oke. By the way, ini visualnya bagus sekali ini. Dari Kakak Tutun Garibo ini video editingnya ini cuy. Keren. Waduh. Ini lagu tentang pasca kayaknya yang kemarin ini. Production apa tadi? Production walk art creative or walk art. Oh, walk art kreatif. Baru DP nama saja art. Memang artsy sekali ini DP videographer. DP production video ini. Waduh, keren cuy. Ini selain dari DP musik belum masuk di part nyanyi tuh ini. Dari videograf, dari DP video saja kita so terpukau-pukau ini. Teman-teman yang tahu ini bahasa apa pertama ini boleh komen di bawah, oke? Sio, dorang yang dorang aja ini. Ini ada Karina. Lupa ini DP nama ini. Inan selempe adik atau kakak ini. Oh, ada Geraldo tadi. Pas dulu langsung berubah semua. Hamba bukan seorang pendeta. Bagi umat ingin glory, haleluya. Masih percaya mujizat. Ulang. Gas kaks. Hamba bukan seorang pendeta. Glory haleluya. Masih percaya mujizat. Hanya timbul nabi-nabi pada laut Nabi Musa. Yang terus berkoar-koar bilang mereka nabi susah. Problem pun terjadi. Banyak yang disorot. Pembelaan yang dikasih tanpa harus adu otot. Perubahan yang terjadi sejak ada konten TikTok. Banyak bully yang keluar jika konten pakai tank top. Berdebat. Waduh. Banyak bully yang keluar jika konten pakai tank top di TikTok ini. Mereka masih konten-konten mereka kasih, tapi tidak pernah paham apa itu arti kasih. Kasih putih, kasih suci, kasihan, kasihan the low. Belajar tentang kasih tapi masih kasih putih, kasih suci, kasihan the low. Napa ngone? Pentingkan ego, agama jadi tanduk para iblis yang berjuba. Kutukan terus berlaku sejak zaman jubah lidah. Gaun-gaun dihiasi kurang baik karena muda. Beda saran cara kritik awas bisa gigit lidah. Ini DP lirik ini dalam sekali ini guys. Cuman sayangnya video cuma 3 menit ini. Ini orang harus mohon maaf kok tahu ulang-ulang ini. Tahu harus mengerti baik-baik ini. Apa yang Kakak Tutun Garibo sampaikan? Berdebat mereka masih konten-konten mereka kasih, tapi tidak pernah paham apa itu arti kasih. Kasih putih, kasih suci, kasih hani, kasihan the low. Belajar tentang kasih tapi masih pentingkan ego. Agama jadi Belajar tentang kasih tapi masih pentingkan ego. Wede. Anduk para iblis yang berjubah, kutukan terus berlaku sejak zaman jubah lidah. Gaun-gaun dihiasi kurang baik karena muda. Beda saran cara kritik kawas bisa gigit lidah. Waduh. Pelayanan tanpa pamri, tanpa terbebani.
firman yang keluar tertulis pasang Ibrani. Keselamatan akan datang, mujizat Tuhan terjadi. Setiap langkah kehidupan hanya Tuhan yang kendali. Luda, terserah dong bicara saat di depan muka. Mau gila dong happy lihat dong turut terduka. Salam hormat dariku untuk para paduka. Di mana Pancasila mereka? Mari deka 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 kaka kaka. Baku dapat yang sembunyi muka. Busuk di hati suatu saat dapat cium. Karena hati yang bersih saya minta persiram parfum dong su. Waduh, busuk di hati akan dapat cium. Karena hati yang bersih saya minta parfum. Keren kaks. Kamu dengerin. Duka, salam hormat dariku untuk para paduka. Di mana Pancasila merdek? Mari deka deka adik kakak kakak. Mari deka deka adik kakak kakak. Duka panjang sembunyi muka. Busuk di hati suatu saat dapat ciong. Busuk di hati suatu saat dapat ciong. Karena hati yang bersih, saya minta persiram parfum. Karena hati yang bersih, saya minta persiram parfum. Keren guys. Kondalan. Pakai lensa tele baru bom-bom. Ketawa bikin onar diskusi di setiap room-room. Farrek, di atas langit cuma ada Tuhan yang bicara pukul tinggi. Sorry sudah ketahuan masih. Di atas langit ada Tuhan yang bicara pukul tinggi. Apa kaks? Fungal zoom, pakai lensa tele baru bom-bom. Ketawa bikin onar diskusi di setiap room-room. Farrek, di atas langit cuma ada Tuhan yang bicara pukul tinggi. Sorry sudah ketahuan masih. Sorry sudah ketahuan. Bicara pukul tinggi, sorry sudah ketakuan. Di atas langit ada Tuhan. Ingin berusaha walau kurang diminati. Mataku masih berfungsi. Saya mau jadi Illuminati. Karya-karya yang keluar. Saya mau jadi Illuminati. Lidimu di suara hati. Sudah siap dihakimi karena hidup untuk mati. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Totalitas kali dalam video ini. Kiri habis kawan. Terang lihat ini. Direct by Belgi Apriliandi. Shout out to Belgi Apriliandi, keren. Keren. Keren sekali. Mujizat ini keren sekali. Beat Lewis LC. The Pihor Instrument. Vicky Salamor. Keren, keren. Musik producer dan mixing engineer by Pam. Ada lagi? Asisten Direktur Van Abdullah, produser Rizky Nur Effendi, produser asisten Fadil Rahmat. Ini nih dari video-video yang biasa dengan Ketutun Karibo. Nah, ini video ini kan berbeda. Jadi berbeda semua lagi ini yang produser yang director ini. Keren-keren. Beda semua tuh biasa kan Tata Juje yaitu. Ini ada direct fotografi Andika Fajri, offline editor Belgi Apriliandi, online editor FX, FX ini FX DPFX ini Fadil Rahmat, apa ini wardrobe Omel Dances, cover Hari Piki Astama Runner, Lukman Adam behind the scene, maaf Afik Ibrahim, Mujizat Toton Karim, keren keren keren. Keren gak kata Tuan Karibu? Ini mujizat ini yang kita rangkap ya. Ini dari awal saja kita terbuka oleh visual dari video mujizat ini begitu. Keren ada orang punya direct video dari produser ini. Mana direct? Oh direct Belgia Priliandi. Iya, Belgia Priliandi. Keren keren. Dengan production house dari Walk Art Creative. Keren, keren, keren. Dan semua yang mendukung video ini, untuk pembuatan video ini, lagu ini, keren dari visual DP musik.
lagu Tun Karibo punya beat juga dari lagu Tun Karibo, keren. Kita kagum begitu dengan kemajuan dari Tun Karibo begitu. Sungguh apa ya, memukau bagi penikmat musik luar sana begitu. Karena akan Tun Karibo semakin hari itu semakin maju visual videografernya, pengambilan gambarnya begitu. Tambah banyak lagi produser-produser yang bekerja sama dengan Tun Karibo begitu. Yang kita dapat dari apa yang juga tadi kata Tun Karibo bilang, busuk di hati akan suatu saat akan tercium begitu, karena hati yang bersih saya minta parsirang parfum begitu. Keren. Busuk di hati nih, suatu saat akan dapat cium begitu, karena hati yang bersih saya minta parsirang parfum begitu. Hati yang bersih sudah, dia yang mencerminkan kebaikan begitu, dan mencerminkan keharuman, bukan kebusukan begitu. Karena hati bersih begitu kan hati yang busuk. Keren kan. Tun Karibo punya apa ya, sindiran yang membangun untuk orang, bukan sindiran, masukan dan motivasi buat orang semua di luar sana yang mendengar musik video dari kata Tun Karibo ini, mujizat ini. Ada juga tadi kata-kata yang kita suka ini, deka-deka adik kakak-kakak. Keren. Deka-deka adik kakak-kakak. Iya begitu ya, kalau gak salah. Buat teman-teman juga yang nangkap lebih lagi daripada kita, bisa komen di kolom komentar di bawah video dari Tun Karibo ini. Dan apabila ada kata yang atau pendapat yang salah dari saya, kita minta maaf. Karena keterbatasan dari kita yang menangkap video klip dari kata Tun Karibo. Mungkin buat teman-teman yang lebih mengerti, lebih paham, bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke. So, itu saja reaction video kali ini. Buat teman-teman yang ingin kita reaction video apa, lagu apa, bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke. Sampai jumpa lagi di video reaction berikutnya. God bless you all and peace out, Millie.